11 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayah masih di kandung badan. Kita tetap setia, setia, setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Tujuh belas Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Spanyol. Spanyol apa? Spanyol? Pak Ji. Ma, ada Gus Miftah, ma. Gini, nak. Gus Miftah. Maaf, bro. Aku pakai jebak, bro. Ya, aduh, paling ngancak. Aduh, paling ngancak apa? Saya paling ngancak apa? Tapi. Rapi. Mau Ustaz juga? Iya. Santri baru tuh. Tidak. Tidak orang tuh, sembarang orang tuh kelompok ya. Wah, ke partai ke PDI ya. PSI Ganjar. PSI Ganjar. Bro Ganjar, bro. Aku Real Madrid kok. Tetap akan dari keluar. Bip. Ini kok abip sih bang. Amin. 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 Oi, ku PSI babu. PSI. Ya. Partai Solidaritas. Ku ketua. Kok banyak banget warna Ganjar. Dari tadi leh. Wis, ku Pak Ji. Warna merah putih, Pak. Kali ku merah munakku, Pak. Merah hati. Kanan. Merdeka. Merdeka. Baju hitam. Baju hitam. Kami pemelayat. Pemelayat. Kami Starboy ya. Wes, kok kok cik gua suruh cik lu. Starboy. Jepang mah deh nanti. Kok babi ada seorang Naruto letang. Jet. Indonesia raya, Indonesia raya, merdeka merdeka, negeriku negeriku yang tercinta. Indonesia raya, merdeka merdeka,
Tunggu sini lo. Sin, betul. Hah? Iya. Iya. Kamu ngamir. Cari gua dah. Ikut lu tunggu pele lu. Siapa antar siapa dulu nak? Kiri. Kanan. 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 Heboh lah kalian heboh ya. Merdeka. Merdeka! 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 Mana? Merdeka! Ini saya tukum. Erva, Erva, Yaki. Lanjut. Merdeka! Lanjut bang, lanjut bang, lanjut bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, dia buku naik. Dah, sekolah lah bang. Dia buku naik? Tak. Aina saja kau mekwa, Irfa sautak. Merdeka. Ahmada. Abu, mana tak nak pernah. Lawak sah. Mer. Tukar mer, tukar mer. Ini
larat bang. Merdeka! Merdeka! Abdal, Mas Koran. Lanjut. Jalan. Yes. Mana tuh dong, Irfan Sadak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yamin. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Yamin kanan sebar kiri. Yamin kanan sebar kiri. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Cepet mir. Siapa kita? Banyak. Siapa kita? Banyak. Siapa kita? Banyak. Indonesia raya. Indonesia raya. Merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Mas suara Said. Oh, Akbar. Oke, Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Merdeka! Berapa 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 berap
Yamin, 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 Merdeka, 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 Merdeka. المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأجيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المقتر وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عداد نعم الله وإفضال من فضله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini, pagi yang berbahagia ini, pada tanggal 17 Agustus dalam rangka merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Tidak memandangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara intinya. Pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara pertama adalah protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua yaitu pembacaan proklamasi oleh Sensei Dasrul Abdullah. Kepada beliau, tafadhal mashkurah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong diikuti ya bersama. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan. Hal-hal yang mengenai pemindahan. Kekuasaan dan lain-lain. Kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara seksama. Diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Jakarta. 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Soekarno Hatta. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Sensei Guru kita Dasrul Abdullah. Cara selanjutnya, lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh tim hadrah kita. Kepada tim hadrah, kami persilakan tafadhalu mashkurah.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayah masih di kandung badan kita tetap setia. Tetap saja, tetap saja, membentuk.
kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Merdeka! Merdeka! Kasih kita ucapkan kepada tim Hadroh. Semoga syair yang dilantunkan menambah keteguhan kita atau menambah cinta kita kepada negara kita sendiri. Acara selanjutnya, nasihat kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Abuya Dr. Mudiruna Syekh Rizwandi Al-Fadani. Wa ilaihi tafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa, sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Ahbaba man fillah, hadanallahu iyyakum alal huda wa taqwa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan merdekanya bangsa Indonesia, umat Islam bisa melakukan sholat secara khusyuk dan aman. Dengan merdekanya bangsa Indonesia, kita bisa puasa dan salat tarawih di bulan Ramadan. Dengan merdekanya bangsa Indonesia, berjalannya pendidikan secara maksimal dan bisa mengamalkan ajaran agama kita insya Allah. Indonesia berusia 79 tahun. Sebelum 79, di negara ini atau di tanah air ini yang ada adalah kerajaan, yang ada adalah pondok pesantren, yang ada adalah kiai dan para santri. Belum ada Indonesia saat itu. Para santrilah, para kiai, para ulama, mereka menyusun kekuatan di pondok-pondok pesantren, di pengajian-pengajian, di majelis-majelis taklim, bagaimana jihad mengusir orang-orang kafir Belanda secara khusus untuk meninggalkan negara ini. Setelah negara ini direbut dengan darah para syuhada, darah para ulama, darah para santri, maka muncullah Indonesia. Maknanya, ketika Indonesia surut daripada perjuangannya, surut daripada nilai-nilai kemerdekaannya, maka para santri harus berada di garda terdepan untuk memunculkan kembali daripada jiwa-jiwa perjuangan. Perjuangan dalam pendidikan, perjuangan terutama adalah untuk lillahi kalimatillah. Maka pada diri antum sesungguhnya harus mengalir darah-darah orang yang berjuang untuk agama ini. Bukan jiwa-jiwa yang cengeng, atau jiwa-jiwa yang pemalas, atau jiwa-jiwa yang tidak mau ikut andil di dalam bidang sosial, terutama untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa para santri adalah jiwa yang meraih kemerdekaan ini. Jiwa para ulama adalah jiwa yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Indonesia baru 79 tahun. Presiden baru 79 tahun. Zaman itu belum ada presiden. Zaman itu belum ada menteri. Zaman itu belum ada fakultas. Zaman itu belum ada SMP. Zaman itu belum ada SMA. Zaman itu belum ada SD dan TK. Tapi sudah ada pondok pesantren, sudah ada kerajaan, sudah ada santri, sudah ada kiai. Artinya para santri dan pelajar agamalah yang berada di garda terdepan untuk meraih kemerdekaan itu. Jangan sampai ada tudingan, jangan sampai ada suuzon atau pandangan sinis kepada pelajar-pelajar agama, para kiai dan para ulama yang mengatakan tidak mencintai bangsa Indonesia. Dengan ketulusan hati mereka telah berjuang,
dengan nama besarnya, dengan darahnya, dengan santri dan pelajarnya, sehingga Indonesia diraih daripada kemerdekaan, lalu diserahkan kepada mereka untuk mengelolanya. Setelah mereka kelola, lalu mereka buat aturan-aturan yang pada dasarnya itu menyempitkan ruang gerak daripada pejuang itu sendiri. Tidak diterima ijazah pondok pesantren di dalam kenegaraan, yang diterima adalah ijazah fakultas. Tidak diterima, tidak diserahkan jabatan kepada pelajar-pelajar agama, tapi kepada pelajar-pelajar yang baru saja muncul di negeri ini. Tapi bagi rakyat Indonesia, bagi muslim secara khusus, bagi pejuang secara utama, mereka tidak mempedulikan hal tersebut, asalkan mereka bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya. Ahbabillah, kalau sekiranya satu saat atau suatu waktu terjadi lagi peperangan, tapi bukanlah peperangan seperti mereka lakukan di zaman dulu. Allah katakan dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan tinggal diam sampai kalian mengikuti jejak mereka. Hari ini kita masih berperang, tapi bukan dengan senjata, tapi memerangi moral, memerangi adat istiadat, memerangi kebiasaan yang jelek daripada bangsa Yahudi dan Nasrani yang sudah mulai masuk ke seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa. Siapa yang tidak kenal orang yang berjoget-joget, yang bergoyang-goyang, ibu dan bapak, ibu sama anaknya bergoyang dalam waktu yang sama. Ini adalah penjajahan. Maka agamalah menjadi bentengnya. Antumlah berada di garda terdepan, bukan perjuang merebut kemerdekaan, tapi perjuangan merebut nilai harga diri daripada bangsa yang berbudi, yang mempunyai sopan santun dan akhlak karimah. Itu sudah mulai hilang, terutama di ranah Minang. Di ranah Minang, adatnya, kesopanannya, akhlaknya sudah dirampas oleh Yahudi dan Nasrani. Itulah perjuangan antum di masa mendatang, untuk maju terdepan, menunjukkan akhlak yang mulia, penampilan yang islami, adab sopan santun yang jelas, mahaga yang tua menyayangi yang kecil. Nabi SAW bersabda, laisa minna malam yarham sagirana walam yuakir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak punya kasihan sama yang kecil, tidak mahaga yang besar. Inilah landasan daripada adab dan tata krama Minangkabau. Insyaallah dengan semangat santri, belajar agama yang baik, yang tekun, yang khawatir dengan keduniaan, karena di akhir zaman dunia itu akan melimpah. Sampai satu saat nanti orang akan datang mencari, menerima orang yang bisa menerima sedekahnya, tapi tidak ada yang bisa menerima. Tapi yang perlu dipikirkan hari ini adalah akhlak kita kembalikan kepada akhlak yang mulia, Al-Quran dan Sunnah Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perjuangan antum di depan untuk menunjukkan akhlak dan Sunnah Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa kemerdekaan dan jiwa semangat 17 Agustus. Semangatkan, tingkatkan semangat belajarnya, tingkatkan akhlaknya, tingkatkan jiwa perjuangannya, lebih cepat selesai dan khatamannya, lebih cepat memahami hukum dan hakamnya, lebih terdepan mengamalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Nasihat yang indah disampaikan oleh Abuya kita, bahwa poin yang pertama adalah Indonesia, merdekanya Indonesia tidak lepas daripada perjuangan ulama dan para santri. Tanah ini subur dialiri oleh darah para ulama dan para santri. Maka kita sebagai santri, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha kembali membangkitkan jiwa-jiwa perjuangan itu. Intelektual, orang-orang cerdas itu terlahir dari pondok pesantren. Salah satunya yang kita banggakan itu Buya Hamka.
Senjata itu tidak seberbahaya akal. Akal dan keberanian lebih berbahaya daripada senjata. Kenapa seperti itu? Senjata hanya menghancurkan orang yang di depannya. Senjata hanya menghancurkan objek yang ada di depannya. Sedangkan akal dan keberanian itu bisa menghancurkan satu bangsa tanpa harus menumpahkan darah mereka. Sebagaimana perjuangan Yahudi, sebagaimana yang Abuya kita sampaikan, moral kita, akhlak kita sudah dirampas oleh mereka. Mereka tidak menumpahkan darah kita, namun akhlak kita, keberanian kita sudah dirampas oleh mereka. Semoga nasihat Abuya kita mampu menanamkan keberanian kita, menyemangatkan, membakar kembali api perjuangan kita untuk agama yang Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Acara selanjutnya mungkin sebagai juga acara penutup adalah acara lomba yang akan diselenggarakan oleh panitia. Mungkin dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir jugalah protokol. Maka tidak akan ada pengumuman setelah ini. Sebelumnya kami minta maaf kepada saudara-saudara jika ada kata-kata yang salah. Luko dek pisau tampak darah, duo tigo taweh panawa sandang dan indak tampak bakeh, jobe tadin nyulai sehat juo. Tapi luko dek lidah sari ube nyo mandanyuk kau bunubun menggaga karangkai hati. Di luar mungkin dak mangasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngangik, disangko bulek buah nipah kironyo ampek bapa sagi. Di luar lipek ndak barubah, di dalam cahaya tiok ragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membuka acara 17 Agustus dengan membaca Al-Fatihah. Insyaallah lomba yang pertama akan kita mulai, lomba tato karung. Setiap tim harap menyiapkan anggotanya. Untuk sekarang kita pergi ke lapangan yang paling ujung, terkumpul bikin barisan. Mempertahankan Indonesia kita tetap.